ونعتم معمولا وإذا معنا وعملي الناس به بغير استثناء Cari apa?
Fa'il. Intolako fi'il cari? Fa'il. Ini namanya dua amil yang memiliki fungsi dan makna yang sama. Kalau udah ada contoh di sini jelas gitu. Ya. Na'at yakni al-aqilani dari dua makmur. Mana dua makmur? Sedur dan makmur dari mana? Makmur dari dua amil. Mana dua amil? Sabar dan intolakoh. Dua amil ini memiliki makna dan fungsi yang sama. Maknanya sama-sama pergi, fungsinya sama-sama pergi. Merupakan. Apa? makanya ikutkanlah dengan tanpa pengecualian. Itu maksudnya gitu. Zahwa Zaidun wa antolaku amrun al-aqilani. Berarti al-aqilan sifat dari mana? Zaidun dan amrun. Wa hadistu Zaidan wa kalamtu amrun al-karimain. Ini yang lupa, sekarang yang nasab. Hadastu Zaidan wa kalamtu Amron, kedua-duanya apa? Al Kari Karimai. Ya. Sifat mana sifat? Karimai. Sifat dari dua makmur mana dua makmur? Zaida dengan Amar. Yang amilnya kedua-duanya maknanya sama dan fungsinya. Sama mana amilnya? Hadastu terus kalamtu. Maknanya hadastu dengan kalamtu sama. Fungsinya juga sama. Hadastu fi'il fa'il cari maf'ul, kalamtu fi'il fa'il cari maf'ul. Nah, itu. Terus yang jar sekarang, maratu fi Zaidin wa juztu 'ala amri as-salihain. Marra dengan jar Zaidun sama. Contoh yang ketiga, marotu bi Zaidin terus wa justu jaza. Jaza itu lewat. Justu terus apa? Ada amrin. Ala amrin. Kedua-duanya salihai. As-salihai. Asal lihai. Gitu. Sifatnya mana? Asal lihai. Terus makmurnya mana? Makmur Zaidin dengan Amar. Amilnya mana? Marotu dengan jus. Ini marot dengan jaza sama lewat. Gitu. Ini kesalahan pagi kalau berbeda makna al-amilai, makna daripada dua amil itu au amaluhuma atau fungsinya, amalannya berbeda, wajib batil qat'u, wajib qat'u memutuskannya, wantana' al-itba' dan dilarang atau mengikutkannya. Fataqulu maka mengatakan ja'a Zaidun wa zahaba Amrun al-aqilaini. Al-aqilaini jadi apa jadinya nih? Bin nasbi dengan nasab. Ala idmari fi'li dengan menyebutkan fi'il ai a'lil aqilaini. Qata berarti maktu ya. Al-aqilaini. Wa bi raf'i dengan rafa ala idmari mubtada. Berarti sifat kata maktu namanya ya. Huma al-aqilani. Boleh dibaca alif lam nasab berarti takdirkan ani. Boleh dibaca rafa takdirkan huma. Kalau huma berarti al-aqilani jadi khobar. Kalau ani berarti jadi ma.
Maka tuh dan kau mengatakan iltolako zaidun maka latu amran al serupai. Iltolako dengan kalatu kan beda. Iltolako pergi, kalatu berbicara. Al-Zarifain A'nif Zarifain awal Zarifani, berarti huma Zarifani Mertu bisaydi wajawastu khalidan alka tibai ay alka tibai sama A'nif katibai atau huma alka tibai. Wajin lawatun kasurah wakotalat muktahiran liyazikri illa wazirah fa'in lawatun kasurah wakotalat muktahiran liyazikri illa wazirah wa'in kasurah lawatun dan jikalau na'ad itu kasurat banyak in atau idan tidak harus setelahnya fi'il kalau itu sunnah nah, bisa masuk in itu idan itu pada isu in yang syartiyah berarti jika wa in kasurat nu'utun jikalau na'atnya banyak wa qattalat muftakaran li zikrihimnya sungguh dia itu mengiringi sesuatu yang muftakaran tutup lizikrihina untuk menyebutkan utbi'an maka harus diikutkan jadi semuanya ada na'ab semua nanti izah tata orotin tu'udu segila na'abnya berulang-ulang atau banyak maka al-mad'udu dan mad'ud itu la yattadihu tidak menjadi jelas dari wadhuha wadhuha kemudian tambah hamzah dengan ta iyum tadha kemudian baunya dirubah jadi ta menjadi in tadha la yattadihu illa biha jami'an tidak jelas kalimat itu kecuali dengannya jami'an semua jadi dengan na'at-na'at itu wajiblah itibar maka wajib untuk itu bahwa mengikutkannya artinya menjadikan semuanya jadi na'at. Tataqulu maka kau mengatakan kulliha jabat isbangga kulli. Tataqulu maka kau mengatakan marutu bi Zaidin alfa al-faqih asy-sya'iri al-katib. Tiga-tiganya disebut. وقطعت بحيه معينا بدونها او بعضها قطعنا وقطعت بحيه معينا بدونها او بعضها قطعنا waqaf dan putuskanlah. Jadi kalau putus tidak jadi na'at. Awi au awa bi ya asalnya atbi. Tapi dinaqal hamzahnya dipindahkan hamzahnya harokatnya ke wawu menjadi awat bi kayak qad aflaha menjadi qad aflaha. Au atbi a-nya dioper ke wawu menjadi arbatnya menjadi awat tasbih atau ikutkanlah nanti kalau diikutkan menjadi sifat iyakun mu'ayyanan di dunia jikalau dia itu bisa menjadi jelas bukan mu'ayyan bisa menjadi ditentukan bisa menjadi jelas di dunia dengan tanpa dia tanpa sifat itu berarti dipotong tidak jadi sifat, bisa menjadi khabar atau bisa menjadi maf'ul. Ini dulu udah. Au aqta ba'daha mu'ayyana. Atau jelas atau putuskanlah. Aqta ba'daha sebagainya, maksudnya sebagian jadi sifat, sebagian dimaktu, dipotong. Au aqta atau putuskanlah ba'daha sebagainya.
mu'linat yang jelas. Mu'linat a'lana liu i'lan, artinya menjelaskan. Artinya kalau kita dijadikan sifat tetap bisa. Iza kanal man'ut muqtadihan bidunia kullina. Apabila na'at-na'at itu man'ut muqtadihan, jadi jelas. Biduniha dengan tanpa sifat kulliha semuanya. Jaza fiha, boleh padanya jami'iha semuanya. Al-itba'u untuk mengikutkannya alias menjadi sifat, wal-qab'u dan memutuskannya. Berarti kalau diputuskan bisa jadi khobar dari dua atau maf'ul dari a. Baik karena mu'ayyanan li ba'dih, jikalau menjadi tertentu atau jelas dengan sebagiannya, duna ba'dih tidak sebagian, wajabah atau wajib tima pada sifat yang atau na'at yang la yata'ayyanu bi illa bihi al-itba'. Wajib pada apa yang atau sifat yang la yata'ayyanu bi, yang tidak bisa jelas, la yata'ayyanu, tidak bisa jelas man'utnya illa bi, kecuali dengannya al-itba'u, untuk mengikutkannya. Wajib al-itba'u, wajib untuk itba', artinya menjadikannya sebagai sifat, fima pada apa yang la yata'ayyanu illa bi, tidak bisa menjadi jelas kecuali dengannya. Wajaza fiha fima yata'ayyanu biduni al-itba' wal-qata'u, dan boleh fima pada apa yang atau sifat yang ya ta'ayyanu biduni, bisa jelas dengan tanpa dia al-itba' untuk mengikutkannya, wal-qata'u atau qata' memutuskannya.